Seorang gadis bernama Hafidah menceritakan kisahnya bersama ibu tiri dan dia pernah menghalau ibu tirinya suatu ketika dahulu. Atas permintaan ramai, akhirnya dia pun menceritakan kisahnya menerusi satu video. Kisahnya bermula di mana ayahnya telah berkahwin lagi satu dengan izin ibunya. Walau bagaimanapun, ibunya bagi syarat asalkan madunya tidak ganggu urusan perniagaan yang sudah lama diusahakan itu. Namun ketika suatu saat orang tuanya sibuk menguruskan hal rumah yang terkena musibah, maka ibu tirinya itu ambil kesempatan menawarkan dirinya membantu kerja-kerja di pejabat. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Dalam diam-diam, isteri kedua ayahnya itu, yakni ibu tiri itu, ada agenda lain, malah menyuruh ibu Hafidah untuk tinggal sahaja di rumah jaga anak. Namun kantoi akhirnya ibu tiri tersebut telah menggelapkan dana wang syarikat yang sepatutnya untuk menggajikan pekerja. Maka dengan asbab itulah Hafidah pernah menghalau ibu tirinya. Oleh itu, dengarkan penerangan selanjutnya. Ceritanya macam ni, abah kahwin dengan perempuan lain tapi Umi izinkan je, tapi dengan syarat tak boleh ganggu bisnes dia. Abah kata tak apa, perempuan tu ada kerja sendiri, makan gaji. Tapi masalahnya, lepas dia kahwin dengan abah, dia terus resign. Nampak tak strategi dia? Bukannya nak, bukan sekadar nak laki orang je, nak harta orang sekali. Lepas tu hari tu Umi ada masalah kat rumah, rumah kita orang kebakaran. So Umi pun tak masuk ofis lama lah, sebab duk handle tu. Lepas tu dia kata tak apalah, dia yang tolong, dia tolong masuk ofis, dia tolong kononnya. Tapi hakikatnya ada strategi dia memang nak ambil yang Umi punya. Lepas tu Umi pun suruh dia keluar balik lah, sebab Umi nak masuk balik ofis. Dia tak bagi, kata tak apa akak, duduk rumah je, jaga anak, duit semua saya bagi duit ke akak. Tapi hakikatnya dia tak bagi pun, tak bagi duit kat Umi. Duit syarikat ada RM1,000 je dalam akaun, tak logik tau tak. Lepas tu duit gaji pekerja tak bayar, duit supplier tak bayar. Umi pula ambil duit peribadi dia bayar. Duit entahlah hilang entah ke mana. Apa faham je lah kan. Lepas tu Umi ni jenis orang yang simple. Lepas tu dia beritahu lah kat Umi, iya kak, pakai barang murah tak gatal ke? Saya tak boleh pakai barang murah, gatal. Pula kau dan ambil orang, lepas tu belagak kan. Lepas tu dia kata Umi ni tua lah, kata sebab tu lah laki kau kahwin lain, sebab kau tua tak pernah jaga laki. Lepas tu duduk sepah-sepah Umi, mentang-mentang lah dia dapat dah apa dia nak. Dia tunjuk dah belang dia sebelum ni. Ya Allah, kejap gajah pun tak mampu, baiknya lepas dia dapat apa dia nak. Masya Allah, astaghfirullahaladzim, boleh-boleh puasa ni. Lepas tu, lepas saya habis belajar, saya beritahu dekat abah lah, kata minta suruh isteri tu keluar dari syarikat Umi, saya nak take over. Lepas tu perempuan tu degil tak nak. Dia ingat kita ni berlembut macam Umi kita. Kita bukan berlembut awak, kita ni gangster sikit. Kan aku bagi tahu dia elok kan, tak nak dengar. Aku dah tahu ofis, aku lempang langkah kan, besar halau. Puas hati padam muka dia. Sekarang dia pula rasa macam mana Umi rasa sebelum ni, padam muka dia. Puas hati aku. Kita sambut Pak Lempang tu. Dengan saya pergi Napalio tu, memulanya Umi mesej dia, bagi tahulah kata nak balik hak Umi ke. Tapi dia buat belagak dia lah, orang Kelantan panggil buat metor. Duk kata aku Umi macam-macam Umi ambil hak dia pula. Lepas tu saya pun ajak lah Umi pergi ofis, pergi jumpa dia. Memula tu Umi je lah hak jumpa dengan dia nya, berkomunikasi. Kononnya nak kecek secara baik lah. Tapi dah lah, berlakulah pergaduhan mulut antara dua tu. Saya ni spesi tak suka kecek banyak. Saya pun masuk capur, kenalah napas saya. Lepas kena napas tu, kita apa-apa lagi action, tarik-tarik rambut lah. Ya, tarik-tarik rambut dia. Lepas tu tendang perut dia, jatuh, berbak jatuh, macam nak busuk jatuh. Lepas tu dia nangis kuat gila, dia nangis habis orang dengar dia nangis.
Masa pekerja mari tengok. Masa ada seorang pekerja ni konon-kononnya nak leraikan pergaduhan. Dah lah dia juga kena sekali. Kena katok sekali. Sia dia. Tapi puan tu tak bersyukur lah. Orang terima dia secara baik kot. Masa dia nak kahwin dengan abah tu, kita boleh masuk minai dia. Bukannya yang nikah oleh siya. Bodoh. Nikah oleh ni je. Nikah secara halal qayyibah. Umi naik tu mahkamah bagi kebenaran. So nak bagi dia kahwin. Masa kita pergi katok dia tu, abah tak marah pun sebab abah tahu salah wife dia. Abah lagi pun abah walaupun dia kahwin dengan puan lain, dia tetap lebihkan kita orang. Tu kita orang tak kisah pun abah nikah lain. Lagipun kita orang baik kot dengan dia mula-mula tu. Tapi lah manusia ke dia berubah bila dah kelabu putih mata dengan harta benda. Jadi gitulah. Mujalah dia reti bahasa lepas kena kata tu. Kita suruh tubik, tubik teruk. Tubik lalu ofis tu. Tapi lepas itu tubik tu dia mesej lagi saya. Dia kata budak lagi pakai pandai pun nak handle bisnes. Saya kata macam lah aku ni benda pokok ke. Tak reti ke satu. Belajar lah ke. Tapi lo ni saya awak tak tahu kok you